Apa hukum menadah tangan masa khatib baca doa dalam khutbah kedua di Jumaat? Setengah ustaz kata bida'ah. Sebab tu tak maju negara kita. Sebab tu bangsa kita ketinggalan. Nah, sebab perkara-perkara yang sepatutnya kita terbuka, berlapang dada, jadi baloh. Faham? Dalam masalah baca doa dalam khutbah yang kedua, baca doa itu nas, disebut dalam hadis yang sahih. Faham? Cuma tadah tangan para makmum itu tidak dijumpai dalam hadis sebut dalam bab baca khutbah, baca doa khutbah. Oleh kerana tidak disebut dalam doa, dalam hadis secara jelas, maka terjadi perselisihan di kalangan ulama fiqh. Ada ulama fiqh mengatakan tidak sunat tadah tangan masa khatib baca doa khutbah kedua. Sebab apa tidak sunat? Sebab tidak ada hadis menjadi sandaran. Ada ulama mengatakan sunat tadah tangan sebab kias dengan perbuatan Nabi ketika berdoa di waktu yang lain. Jadi orang tanya ulama, di antaranya almarhum Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Azhar, iaitulah imam terbesar dalam Universiti Al-Azhar, 10 tahun lepas meninggal dunia. Dia jawab dalam kitab Fatawa Syar'iyah, kedua-dua ini betul belaka. Siapa yang tidak tadah tangan ketika khatib baca doa adalah betul, kerana dia kata tidak ada hadis yang meriwayatkan. Siapa yang tadah tangan juga betul, kerana ulama mengkiaskan dengan hadis di tempat yang lain. Jadi ulama besar jawab dua-dua betul. Dia ni adalah rojokan ulama seluruh dunia. Dia jawab dua-dua betul. Mari ustaz hok cak ayang bida'ah, dah boleh, dah betul, karuk. Hak mana lebih banyak ilmunya? Tentulah almarhum Syekh Ali Jadul Haq, sehingga dilantik menjadi ketua guru besar seluruh Universiti Al-Azhar yang sangat warak, meninggalkan kitab beratus-ratus. Dia jawab dua-dua betul. Ada sandaran belaka, kan comel, tak terjadi pembalahan. Betul tak? Kerana ni bukan benda penting pun. Nah, takkan beratur masuk neraka. Ramanya beratur masuk neraka. Apa dosa benda ni? Malaikat tanya, oh dulu masa khatib baca khutbah kedua kami tak ada tangan, masuk neraka ramai-ramai ni. Pelik sungguh. Faham tak? Yang kita nak tekankan ni, Islam sedang dijajah. Bumi umat Islam diserang, dibunuh, dirampas negeri orang Islam. Nah, nu arak bermaharaja lela. Ada kilang, ada kasino. Nah, show-show yang haram pada syarak tak ada khilaf, hak tu diutamakan. Jangan duk main hak main benda-benda khilafiah gini. Kata ulama, Imam Nawawi kata, orang yang menekankan sangat perkara khilafiah, orang itu orang bodoh. Kalau dia ustaz, ustaz bodoh. Kalau tok guru, tok guru bodoh. Pasal apa? Tidak akan selesai. Pak ada pandangan masing-masing. Betul tak? Soalan seterusnya.